kegiatan sudah kurang lebih dari tahun 2017. Kegiatan ini adalah inisiatif saya sendiri tanpa dengan ada siapa-siapa. Di samping itu juga dulu sebelum ada buku sebanyak ini, sebelum ada free cargo literasi, ya saya dulu bermodalkan buku sekitar 20 buku. Awalnya saya ikut-ikutan dengan Pak Ratmiadi yang penggagas Perahu Pustaka. Nah, terus saya mencoba untuk memberanikan diri berkeliling ke daerah kampung pedalaman, yaitu adalah Legok Noong, Sumber Sari ya. Daerah Legok Noong itu jauh dari sini, sekitar 8 kilo saya berjalan kaki. Berjalan kaki dan diberikan buku. Buku pun itu juga basah, harus dijemur dulu sebelum keliling, saya harus harus dijemur dulu. Setelah buku kering, karena bekas kena air laut, baru saya berangkat. Nah, baru saya berangkat. Nah, di sana juga anak-anak awalnya ya gimana gitu, melihat saya agak aneh gitu, karena saya memikul buku itu disangkanya saya pedagang. Bagi waktu kalau mulai misalkan saya kerja, mulai jam 7, jam 8, 9 sampai jam 3, jam 4 saya pulang. Setelah pulang, saya berbagi waktu untuk anak-anak berkeliling ke kampung-kampung atau ke pesisir pantai gitu. Biasanya setiap hari rutinitas kayak gitu aja, seminggu 3 kali, kadang-kadang seminggu 4 kali, kadang pun saya ada panggilan. Pak, tolong datangin anak ini supaya dia semangat untuk terus membaca gitu, daripada dia main. Daripada dia main HP, ada juga yang ibu-ibu kadang-kadang ya telepon melalui WhatsApp, inbox gitu kan. Karena ibu-ibu yang di daerah pesisir pantai ataupun di bagian pedalaman itu sangat merespon kegiatan ini. Dan semua ya mertua itu sangat mendukung sekali dengan aktivitas adanya baca buku gratis gitu. Karena ini adalah sifatnya adalah positif, nggak neko-neko gitu kan. Nah, di samping itu juga kita memberi wawasan kepada anak-anak dengan adanya di dalam ini, dengan judul adanya di dalam buku ini gitu. Kakaknya ke sana, nak mundur, nak mundur. Udah ya, udah bisa kerja belum? Udah belum belajar yang apa ya, belajar. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan siapa kakak namanya? Juga terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah memberikan suatu penghargaan ya, yaitu memberikan hibah satu motor Honda Versa yang berwarna itu. Itu yang sangat suatu kebanggaan, karena selama ini saya juga nggak mengira bahwa saya akan dipanggil sama Pak Jokowi gitu kan di Jakarta gitu. Kayak ya gimana, kayak mimpi gitu. Tapi itu kenyataan, faktanya ada. Itu waktu itu tanggal 14 2017 dipanggil ke Perpusnas oleh Pak Jokowi sama menteri-menteri pendidikan Pak Muhajir Effendi dan Pak Menteri Kepala Perpusnas Pak Sari Bando itu ada di sana. Ke sini Baris, Baris mana? Baris itu ya udah. Baris. Kakak duduk nak di sini, nak duduk di bawah, nak boleh di atas, nak. Di sini. Sini. Tuh. Itu kamu sini. Siapa tuh namanya? Ini.
Tahun 2018 juga saya alhamdulillah mendapatkan penghargaan yang luar biasa itu IKP Award dari tahun 2018, dan saya juga dipertemukan dengan beberapa pegiat literasi. Beberapa pegiat literasi banyak di daerah-daerah waktu itu datang ke Jakarta, dan sekaligus dipertemukan dengan Ibu Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia gitu. Saya juga dalam hati kecil saya ingin membuka perpustakaan-perpustakaan kecil di dusun-dusun, di kampung-kampung. Contoh di daerah saya ada sekitar 9 dusun. Saya ingin membuka misalkan di kampung Pematang Macan 1, di daerah Kelawi juga 1, di Legoknong 1, di Minang 2 juga 1. Itu satu dusun pengen saya membuka satu perpustakaan. Literasi. Ayo membaca. Sekali lagi, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Salam literasi. Ayo membaca. Dadah.